izin Pak Ketua, karena kalau bisa wartawan jangan ditulis ya dan rekornya. Saya cuma pokoknya kalau ada air bisa dihubungi saya, boleh. Nanti saya teruskan ya, Pak. Kalian namanya di sini Pak Tinggaluang. Ini kan kantor lurah di sini, Pak. Gabung nih, Pak. Iya, Pak Tinggaluang ini, Pak. Oh, kantor lurahnya, Pak. Iya, Pak. Oh, gabung ini memang tahu, Bapak. Saya nak cocok memang. Pak Direktur. Atau bisa juga langsung ke penanggung jawabnya. Pak Basri Tompo ini bisa diambil kontaknya Pak Samad dengan Pak Yuruslan mewakili Camba Berua. Apa-apa bisa langsung. Ini bukan dibayar di kalau ada tangkinya gratis, Pak ya. Nah, ini kita harus aplaus kalau untuk PDAM dan airnya bisa. Karena persoalan air di ujung tanah ini sangat-sangat persoalan yang paling mendasar dan selalu disuarakan oleh kota. Kita juga kadang-kadang malu, Pak Direktur. Kalau ketua DPR-nya dari utara kota ini baru airnya belum dilancar, Pak. Lama-lama ketua DPR juga dibilangin baracung. Padahal kami DPR itu kan sebagai pengawas pemerintah. Pak Samad ini, Pak Camat, tokoh muda kita di Kecamatan Ujung Tanah, pernah jadi ketua IRCAP, sekarang penasihatnya organisasi Ikatan Remaja Cambaya Caduya. Saya kira Pak Camat ada kader kita, jadi ini mungkin karena Pak Camat belum terlalu kenal dengan Pak Samad, belum terlalu kenal dengan Pak Camat. Nah, hari ini dipertemukan. Jadi mohon mungkin program-program pelatihan yang ada di kecamatan, kalau ada bisa melibatkan anak-anak muda kita di Kecamatan Ujung Tanah. Jadi Pak Samad juga harus aktif berkomunikasi dengan Pak Camat. Karena Pak Camat sudah tahu bahwa Pak Samad ini, anunya Pak Ketua DPR. Ya. Kenal maka tak sayang. Nah, kalau sudah kenal pasti lancar nih program-program kerjasama antara anak-anak muda di kita di Ujung Tanah dengan program kecamatan. Soal air ini mungkin bisa dijawab lagi. Saya katakan saya wakili aja Pak Direktur. Filosofinya lembaga DPR mengawasi pemerintah. Dia bukan eksekutor. Seandainya saya mungkin wali kota lain tritra, Pak. Tetapi aspirasi itu kami tampung, kami ujungnya serahkan ke pemerintah kota. Kalau kita sudah paripurnakan, ini loh usulannya Kecamatan Ujung Tanah. Mohon kewajiban pemerintah kerjakan. Kalau pemerintah kota tidak kerjakan, ya lagi-lagi, Pak. Nah, di sini harus ada political will, harus ada keinginan. Saya kalau seandainya saya jadi wali kota, warga-warga yang selama ini terkesan di apa, itu yang diprioritaskan, Pak. Karena pemerintah hadir itu yang utama adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Nah, kalau yang di kota-kota besar itu kan sudah mapan media yang harus diperhatikan warga-warga masyarakat menengah ke bawah kita. Nah, kami, kehadiran kami di sini mata-mata untuk bagian untuk memperhatikan warga yang ada di Kecamatan Ujung Tanah. Ini Pak Direktur pasti masih banyak kegiatannya, tapi saya culik dia, Pak. Nah, saya culiki supaya hadir langsung di Kecamatan Ujung Tanah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini semua bisa membawa berkah dan bermanfaat, sehingga ada usulan-usulan warga Kecamatan Ujung Tanah bisa kita laksanakan. Kita malu kalau tidak bisa kita jalankan. Kemudian Pak Camat, saya atas nama pribadi selaku Ketua DPR mengucapkan terima kasih atas penyambutannya. Saya senang sekali. Sebelum saya ke sini, saya lapor memang minta dikawali, karena dia bertanya, reses di mana, Pak Ketua? Saya reses di Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Talo. Saya sangat kasih penyambutannya, luar biasa. Mudah-mudahan sinergitas kita selaku lembaga DPR dan kecamatan bisa terjalin, sehingga apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan warga, kita bisa bersama-sama mencarikan solusi. Tahun ini ada lurah pandang di Ujung Pandang, di Ranur, kantor lurahnya baru dia pindah. Itu memungkinkan, Pak. Masa di Kecamatan Panakukang bisa, di sini tidak bisa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih koordinator LPM dari Ujung Tanah. Sebelum Pak Ketua bersama rombongan meninggalkan tempat, saya ada sedikit 2 menit lah, Pak Ketua. Kami dibilang juga beracun sampai kondisi terakhir ini yang dialami oleh warga kami, Pak Ketua.
mumpung belum mencapai, saya yakin persis sudah meresahkan warga. Dan saya hampir tiap malam ke sana, adanya masalah keamanan gitu. Antara Cambaya, Cambabirua, dan Bulua dari Kecamatan Talu. Saya malam minggu, malam satu turun ke sana, ini meresahkan. Secara kebetulan dari Bulua itu bukan wilayah hukum Polres Palembang, tapi wilayah hukum Polres Tabes Makassar. Kak Ketua, saya tahu persis sepak terjangnya, pernah lawyer apa segala macam, mudah-mudahan bisa berkomunikasikan. Meskipun saya sudah WA, masih ada bukti-bukti saya dengan Pak Kombes Yudiawan, tapi apa artinya saya seorang camat dibanding kalau Pak Ketua, karena info yang kami dapat kemarin bahwa kaposeknya yang di sana Pak Amir Jago di lapangan kebetulan limitasi, yang penggantinya itu belum terlalu ini. Jadi saya minta kemarin karena terserah warga kami juga hanya menunggu kesesalan diserang sampai jam 3 subuh, jam 4 di depan baru sini. Dan yang paling penting sampai ada undangan di paling besar, di Pawaru, di Pawaru tetap ada, tapi ada di Pawaru dan tidak pasang untuk menambah listrik kita bayar naik. Kekeran berputar terus. Jadi kalau saya, kita sabar, tentukan titik-titik, saya kira koordinatornya ada, minimal kami layani tamu juga. Dan itu gratis, minimal. PLN masih lampu tidak bagi-bagi diri. Kalau PDM harus bagi-bagi air, walaupun saya khawatir ya. Saya kira kalau begian, ya siap. Kalau warga butuh air, bisa tangsi Pak? Bisa, insya Allah. Yang penting bisa masuk mobilnya, dan ada penanggung jawab, dan ada yang ngapur. Ya. Kedua, semuanya melakukan aktivitas. Contohnya seperti begini Pak, anak-anak dididik untuk, atau remaja-remaja dididik untuk dilatihan sablon, laki-lakinya Pak, sablon, terus kemudian perempuannya dilatih untuk menjahit, dan itu kan bisa menjadi modal bakat utama untuk remaja-remaja kita yang bisa, mungkin bisa jadi adalah sebuah usaha untuk dirinya ketika dia nanti mengucap air mata aku menetes daripada airnya. Seperti itu mungkin perlu edukasi ke masyarakat Pak saat untuk memasukkan nanti air ke wilayah masing-masing. Come on.